6 buah penurun panas bantu redakan rasa tak enak badan. Suhu tubuh terasa panas atau demam merupakan salah satu gejala yang merujuk pada penyakit atau infeksi tertentu. Saat suhu tubuh meningkat hingga di atas 38 derajat Celcius, seseorang biasanya akan menggigil dan berkeringat. Simak yuk. 1. Jeruk buah jeruk, termasuk lemon, jeruk nipis, dan grape fruit, mengandung flavonoid dan vitamin C dalam jumlah melimpah. Dua kandungan tersebut dapat mengurangi peradangan dan meningkatkan kekebalan tubuh. Tak heran, mengonsumsi buah sitrus seperti jeruk dapat membantu melawan demam. 2. Beri, seperti strawberry, blueberry, serta blackberry. Kelompok buah beri mengandung flavonoid yang disebut quercetin. Beberapa penelitian menunjukkan, quercetin dalam buah ini membantu mengobati infeksi akibat rhinovirus. Virus tersebut merupakan penyebab sebagian besar flu biasa. 3. Pisang adalah makanan yang enak dan baik untuk dikonsumsi saat terserang demam. Buah bertekstur lembut dan rasa cenderung hambar ini kaya akan nutrisi dan karbohidrat yang dapat meningkatkan energi dengan cepat. Kalium dalam buahnya dapat membantu mengisi kembali elektrolit dalam tubuh. 4. Alpukat. Kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang baik bagi kesehatan. Sebagai buah penurun panas, alpukat menyediakan kalori, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Buah ini juga relatif memiliki rasa hambar dengan tekstur lembut, sehingga mudah dimakan saat tidak enak badan. 5. Mangga. Mengonsumsi mangga saat suhu tubuh meningkat sangat dianjurkan karena mengandung banyak air. Kandungan air dalam mangga akan membantu memenuhi kebutuhan air dan mencegah dehidrasi akibat demam. Belum lagi, kandungan vitamin C pada buah ini turut meningkatkan daya tahan tubuh. 6. Air kelapa. Membantu seseorang tetap terhidrasi dengan mengisi cairan dalam tubuh. Cairan akan membantu mengatur suhu tubuh, menghambat infeksi, serta mengangkut nutrisi yang diperlukan oleh sel. Saat terserang demam, tubuh akan kehilangan cairan melalui keringat. Itulah 6 buah penurun panas. Selain membantu meredakan sakit, sejumlah buah penurun panas memiliki rasa segar dan nikmat, sehingga dapat meningkatkan nafsu makan, meski tak enak badan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.